رمضان كريم 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 شهر عظيم 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 قم للعبادة تلقى السعادة قم للعبادة تلقى السعادة تلقى السعادة تلقى النعيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Allahumma shalli wa sallim ala habibinal mustafa khairul mursalin wa ala alihi wa sahbihi al-mayamin wa alaina ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya aliyu ya alim. Amma ba'du, segenap saudara yang berbahagia, patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita telah diberikan nikmat yang sangat mulia dari Allah Subhanahu wa taala sehingganya kita berada di pertengahan bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita semua dijadikan ibadah kita dijadikan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sekarang diajari oleh Allah Subhanahu wa taala betapa pentingnya bulan Ramadan. Kita diberikan tarbiyah yang istimewa di bulan Ramadan. Lebih-lebih kita diajari mendekatkan diri kepada Allah dengan sepenuh perasaan kita, dengan sepenuh hati kita, dengan sepenuh seluruh anggota badan kita, supaya kita tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana di lain bulan Ramadan kita jarang beribadah, jarang melakukan sholat, jarang melakukan ibadah-ibadah yang maksimal di dalamnya. Namun di bulan Ramadan ini kita diajari oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara memperbanyak membaca Al-Qur'an, dengan cara memperbanyak melaksanakan sholat, sholat tarawih, sholat witir, sholat dan berbagai macam sholat. Kita mengharap apa tujuannya kita beribadah? Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Manusia diciptakan, jin diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala senantiasa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya apa? Ai liya'rifun, agar kita mengenal siapa Allah, siapa Tuhan kita. Tujuan daripada kita beribadah, kita berpuasa, kita mengaji, kita sholat, tujuannya agar apa? Kita lebih mengenal siapa Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengenal siapa Allah Subhanahu wa taala, baru kita menyadari akan kewajiban-kewajiban seorang hamba, kewajiban-kewajiban seorang hamba yang di mana seorang hamba wajib patuh taat kepada Tuhannya. Oleh karena itu, kita sebagai hamba tunjukkanlah di bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan, penuh dengan kemuliaan. Mari kita tunjukkan seberapa pentingnya ibadah supaya kita lebih mengenal siapa Allah Subhanahu wa taala. Seorang sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kita ini akan melaksanakan perang Badar ya Rasulullah. Kita pada saat ini semua sahabat kita sedang melaksanakan ibadah puasa ya Rasulullah." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawabnya, "Tahu ya sahabatku, kita saatnya ini kita tunjukkan perjuangan kita, kita tunjukkan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa besarnya kita pengorbanan jiwa kita, harta kita, semuanya kita pertaruhkan untuk Allah Subhanahu wa taala." Oleh karena itu, kemudian para sahabat ini dengan membuktikan kecintaannya, membuktikan pengabdiannya kepada Allah Subhanahu wa taala,
ketika perang Badar semuanya dipertaruhkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Perang Badar ini terjadi pada bulan puasa, pas tanggal 17 bulan Ramadan. Oleh karena itu para sahabat pun kita mengajari kepada kita semuanya agar pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, agar supaya kita lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala seorang hamba yang selalu diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dijadikan seorang hamba yang penuh semangat berjuang di dalam mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like and subscribe video kami.